야마나 브리트보 타가는 바이트. Wow. Saudara yang kekasih, sehingga terjemahannya berdasarkan dari J.B. Phillips tadi, mari kita akan baca. Satu, dua, betapa bahagianya mereka yang mengerti apa makna duka cita, sebab kepada mereka akan diberikan keberanian dan penghiburan. Betapa bahagianya mereka yang mengerti. Semua katakan, saya harus mengerti firman. Supaya semua yang negatif saya, semua yang negatif saya, bisa Tuhan rubah menjadi keberanian dan penghiburan. Amin. Sebab Anda dan saya harus mempunyai firman. Saya perlu menekankan tahun 2015 bukan tahun yang sama, sudah tentu tidak sama. Tetapi bahayanya itu lebih gede. Bayang-bayang mautnya lebih mengerikan, saudara. Musibah bakal lebih besar. Saudara, saya bukan cuma omong saja, ya, tapi itu satu dari firman, dua dari parameter yang ada di sekitar kita. Kita bisa menilai, kita bisa menilai bahwa benua-benua akan pecah, pulau-pulau akan pecah dan tenggelam. Ya, saudara, itu bakal terjadi entah kapan mulai. Kalau Anda dan saya tidak menyiapkan diri kita, kita ini hidup harus dinikmati. Anggukkan kepala ke samping, kita ini hidup harus bisa dinikmati. Caranya, takut kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau saya takut, saudara takut kepada Tuhan, maka semua duka cita itu langsung dirubah, ya, menjadi keberanian dan penghiburan. Amin. Apa-apa berani, apa-apa mantep, ya. Kalau saudara bisa demikian, maka saudara menjadi orang yang happy. Amin. Amin. Ya, ya. Para kekasih, perhatiin berikut. Allah mengizinkan orang-orang pilihannya menjadi susah, supaya dengan susah ini dikasih kemuliaan. Kalau enggak disusahin, enggak bisa dimuliakan. Saya ambil satu contoh dalam kitab suci, namanya Daniel. Daniel orang benar, tulus, suci, kudus, takut kepada Tuhan. Saudara, orang baik kayak gini dilempar di sarang singa yang satu minggu tidak dikasih daging. Saudara, kenapa? Karena dia memegang firman. Berduka cita dia. Tuhan, saya berharap Engkau menyelamatkan. Kenapa saya dilempar masuk dalam lubang singa ini? Saudara, Tuhan berkata, membisikin dia, enggak apa-apa Daniel. Melalui ini, kamu akan aku permuliakan. Ya, saudara. Dia dikirim ke pinggir itu gua. Dia mau dilempar ke sana. Saudara, sudah tentu sebagai manusia dalam hati dia, Tuhan, kok Engkau izinkan? Aku ini hidup jujur. Ya. Satu sen pun aku tidak makan uang. Aku tidak punya hati kriminal. Aku sehari datang berbakti kepadamu 3 kali dalam doa. Aku seorang yang tulus kepadamu. Kenapa aku sekarang diikat dan aku sekarang mau didorong? Aku sudah di pinggir. Ini gua singa. Sebentar mereka akan mencapik-capik aku. Dia melihat di bawah. Ada belasan ekor singa yang kelaparan. Semua mengeluarkan suaranya mengaum mengerikan. Saudara, dia berharap ketika dia berdiri di pinggir ini, ada malaikat datang, angkat dia. Kalau saya kayak Daniel, saya berharap demikian.
Enggak tahu saudara bagaimana. Ya mungkin saudara bilang, dan cepat jongkrokno, dan cepat dimasukkan. Saya yakin semua, Tuhan ini saatnya engkau membuat mujizat supaya semua orang-orang yang kafir ini, yang tidak takut kepadamu, mereka semua takut kepadamu. Enggak saudara, benar-benar dia dimasukkan. Saudara, ketika itu singa-singa ini semua berteriak. Ya. Bersaut-sautan mereka mengaum. Tetapi ketika tubuh ini dijatuhkan, semuanya diam. Saudara. Saudara, jadi apa yang saudara dan saya alami? Ya, kalau saudara menjadi Daniel, Tuhan. Pucat ya. Duh, benar-benar gak dijawab. Benar-benar doaku tidak dikabulkan. Tapi aku percaya. Sesuatu keajaiban akan terjadi. Kalau engkau merasa sampai pada menit terakhir belum terjadi mujizat, engkau harus yakin bahwa mujizat akan terjadi. Amin. Itu sebab orang benar bisa mengalami siksaan. Itu sebab Yesus berfirman, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apabila dia mengerti, those and know the meanings of sorrow. Mereka yang tahu arti sorrow. Mereka akan diberi courage and comfort. Mereka akan dikasih keberanian dan pertolongan atau penghiburan. Sebab itu anak-anak Tuhan, ketika saya dan Anda dalam keadaan yang susah sekarang ini, siapa yang dalam keadaan susah tolong angkat tangan, pejamkan mata, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, engkau melihat tangan-tangan kami yang kami acungkan ke sorga. Engkau tahu kami dalam keadaan susah saat ini. Kami dalam keadaan yang kepepet saat ini. Kami menghadapi satu tantangan yang tidak main-main besarnya saat ini. Tetapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keberanian dan pertolongan diberi kepada saya dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya bahwa courage and comfort akan diberikan kepada kita. Mengaminkan. Amen. Haleluya. Tiga orang temannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego, masuk dalam api yang dipanasi 7 kali lebih hot lagi. Paulus, rasul yang besar, dicambuk 3 kali. 1 pukulan adalah 40 kurang 1, jadi 39 kali cemeti. Dan dia mengalami 3 kali kapal karam. Saudara, kenapa Allah izinkan? Jadi kalau saudara mengalami sesuatu hal yang menderita, berduka, jangan lagi engkau bertanya kenapa engkau mengizinkan. Tuhan bilang pasti jawabannya tak izinkan. Aku yang kasih permit. Aku yang kasih izin untuk itu terjadi padamu. Supaya. Katakan supaya. Supaya. Katakan supaya. Saya diberi kemuliaan, keberanian, dan pertolongan. Lalu, apakah engkau membiarkan dirimu terpuruk saja? Tidak, engkau harus bangkit. Kalau engkau dalam duka cita, kau dalam keadaan yang downhearted. If you are now
at this very moment you are in a condition or situation that make you so break down and so broken in your life, your hope, your family, your salary and your finance as well, your health. If you are in the situation and condition that is negative, now God Himself have already promised to every one of us that He will take care of us and He will lift it up us so that we are to become a good person, a person that the love and the kindness of God, the mercy of God is overwhelming his person. Kalau saya dan saudara datang kepadanya dan berkata, Tuhan, saya yakin Engkau akan mengangkat saya dari keterpurukan. Itu aku punya kerjaan. Sebab kalau kamu tidak mengalami kegagalan, kamu tidak mengalami duka cita, kamu tidak mengalami bahaya, aku tidak bisa bikin apapun. Aku izinkan itu terjadi. Tapi aku tidak membiarkan kamu. Katakan, Tuhan tidak akan membiarkan saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya. Bila saya dalam keadaan negatif. Karena justru dengan cara demikian, saya akan dipermuliakan. Amin. Saudara, tangkap ini pelajaran. Terima kasih. Engkau tidak akan meninggalkan. Katakan, terima kasih Tuhan. Saya yakin saat ini, semua yang negatif akan Kau rubah positif. Karena saya percaya pada janjimu. Dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya.